bicara tentang apa? Dia punya riba. Selamat siang. Selamat siang. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengepung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan, dan 4 jendela darurat di atas sayap. Pintu darurat di bagian depan dan belakang dilengkapi pesawat. Jika diperlukan saat evakuasi, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengembungkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau, kembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia.
tebalan awan, jadi rasanya pun terasa banget tuh mas. Macam naik mobil juga ini, seperti nabrak batu rasanya mas. Gerak, gerak, gerak. Jadi pesawatnya pun ikut goyang-goyang seperti ini. Jalan di aspalan yang jalannya menjadi bergelombang.
guidance. Landing position. Terima kasih.